kembali lagi dengan Nanas di channel Tempat Belajar dan Bersenang-senang. Alright guys, dan hari ini guys ya, kita akan main anak SD lagi guys. Aku main anak SD, main Sakura School Simulator guys ya, dengan anak SD men. Okay, dancing guys, shuffle. Okay guys, dan hari ini guys kita udah janjian dengan Dims the Meat Guy ya guys ya. Kita akan makan Wagyu steak guys. Oke, let's go teman-teman. Kita pergi ke rumahnya Dimas. Pinjam motornya atau dalang guys ya. Oke, dikorok-korok. Wah, asli nih guys, udah tenaganya dalam sekali guys ya. Cheat, wiki, cheat. Oke. Oke, assalamualaikum Mas Dimas. Ada apa nih SD? Kenapa Mas Dimasnya jadi gendut guys? My god. Mas Dimas, aku mau pesan sushi Wagyu, ada enggak Mas Dimas? Enggak ada loh, kok enggak ada? Bukan ini warung Dims the Meat Guy? Bukan, ini salah, ini warung sushi. Nani? Warung sushi guys. Oke guys, kita coba guys, cek. Tokujo Supreme, Supreme guys ya, 2800. Joe Deluxe, Nami Regular, Chef Choice, Marketplace. Oke. Oke guys, kita pilih Chef Choice ya mennya. Kita dikasih wasabi guys. My god. Okay, guys. Pedas sekali. Pedas sekali guys. Wow, menakjubkan. Bye bye Mas Dimas. Okay guys, hari ini guys ya, kita akan bikin salah satu requestan dari kalian nih teman-teman ya. Okay guys, btw kalau kalian mau request teman-teman, kalian tulis komen aja guys. Jadi ini guys, ada requestan dari bentar guys. Oke guys, ini adalah requestan dari Blue Dragon teman-teman ya. Bang, bikin mode Chainsaw dong Denji. Oke Blue, kita akan bikin guys ya, Denji dari Chainsaw Man guys, versi Sakura School Simulator guys ya. Dan ini udah begitu sulit guys ya. Oke, kita let's go aja guys, kita back to the home. Kuruk. Oke, kita akan kembali ke rumah dulu guys ya. Kita nyari jalan dulu ini main, dimana rumah kita nih. Lewat rumah kita di depan. Aduh, masuk got. Aduh, kenapa kita masuk got ini guys? Tolong. Ah, payah. Aduh, gimana ngomong sama tok dalang nih guys. Guys, BTW guys, setelah kita makan itu guys, kenapa rambut kita jadi warna merah men? Oh my god, mengerikan sekali guys ya. Terlalu pedas guys. Oke guys, kita akan pulang ke rumah dulu teman-teman ya. Jadi untuk membuat Denji Chainsaw Man itu men. Oke guys, kita pulang ke rumah dulu. Das. Oke, kita masuk ke rumah. Halo bro. Halo maksudnya guys. Oke guys, kita akan ke action clue teman-teman. Jadi untuk membuat Denji guys, jadi si Denji itu guys, dia pakai yang pertama itu mainnya, dia pakai baju ini guys. Dia tuh pakai baju ini, apa namanya, baju pelajar ya teman-teman ya. Baju pelajar tuh yang mana guys ya? Baju pelajar, bentar guys, kita coba-coba dulu aja guys ya. Firefighter uniform. Ini guys, dia pakai uniform yang A atau yang B teman-teman, terserah guys. Kita pakai yang B aja guys ya, lebih liar mainnya. Oke. Nah setelah itu guys, kalian ke action, ke hair accessories. Dia nggak pakai hair accessories teman-teman ini. Si siapa namanya? Pakai guys, nanti aku kasih tahu guys ya. Oke, yang pertama guys, kita akan bikinnya dulu guys. Jadi untuk Denji, kita bikin Denjinya dulu aja guys. Kalau Denji itu guys, dia itu udah kayak gini aja sebenarnya men. Serius udah kayak gini. Tinggal kita ganti karena warna rambutnya guys, warna kuning guys ya. Nah ini guys Denji men ya. Dan kita ilangin topinya men. Head visible. Nah ini jadi guys. Nah jadi kayak gini guys, Denji Chainsaw Man ya men. Oke, dan kita akan bikin versi monsternya men ya. Oke, jadi nunggu versi monsternya itu guys. Yang pertama itu kalian masuk ke action. Clothesnya tadi udah tahu teman-teman ya. Clothesnya itu kita pakai yang uniform teman-teman. Uniform, terus kita ke max teman-teman ya. Maxnya kita pilih. Itu horror max teman-teman. Fix horror max teman-teman ya. Net chat. Untuk glassesnya guys, butterfly glasses. Hair accessoriesnya itu kalian bisa pakai hair accessoriesnya men. Sebentar ya. Aksesorisnya itu itu kita pakai ini guys, headband teman-teman ya, headband lagi guys ya. Emang karena headband itu serbaguna ya guys ya. Oke men, dan oke guys, langsung aja kita buka buat teman-teman ya. Jadi kita butuh satu lagi tapi nanti aja guys. Jadi ini dulu guys, harus hair colornya kita rubah dulu guys jadi warna hitam teman-teman ya. Nah kayak gini guys. Nah setelah ini guys, kita pergi ke cake shop aja teman-teman ya, karena bahan-bahannya udah lengkap semua ini men. Oke, nah kita udah sampai cake shop guys. Let's go, kita buat guys ya. Oke guys, jadi untuk buat Chainsaw Man teman-teman, kalian ini ngedit dulu guys ya. Kita
zoom in dulu guys. Nah kayak gini guys ya, biar kelihatan kepalanya men. Oke, setelah ini teman-teman kalian masuk ke kemana ya guys ya? Oh kita bikin headnya dulu guys. Aksesoris kita ke max dulu teman-teman ya. Max colornya itu warna merah tua men ya. Karena kita bikin merah kayak gini guys ya, agak terang-terang gini men ya. Oke guys, jadi agak terang kayak gini guys, dan kalian edit teman-teman ya. Kita akan bikin kepalanya si Chainsaw Man teman-teman. Bentar, kita masuk ke hair accessories. Nah kita panjangin men ya, pakai kali 5 dulu guys. Kok hair accessories max teman-teman ya, max kalian pakai Y, E, Z plus teman-teman ya. Kira-kira segini teman-teman untuk kepalanya men ya. Ya segini lah. Nah segini teman-teman, dan kalian mundurin ke belakang guys ya, kalian back to mundurin ke belakang dulu guys. Kalian naikin ke atas guys ya. Nah udah kayak gini men. Nah udah, coba kita rotate teman-teman ya. Kalau kita rotate hasilnya gimana men? Nah ini dia guys, ini dia guys ya, ini dia guys. Kalau kita rotate men, ah ini dia guys, dia punya seperti ucuk paru teman-teman. Nah kayak gini men ya. Oke kita lebarin dikit guys. Nah kayak gini men. Oke setelah itu guys, kita akan bikin itu adalah di mana guys, di glassesnya teman-teman ya. Glassesnya kalian buka guys, kalian majuin ke depan dulu biar kelihatan teman-teman ya. Kita naikin ke atas ya guys glassesnya guys. Nah kayak gini men ya, glassesnya naikin ke atas. Kita setting kameranya dulu guys biar kelihatan guys ya. Nah kayak gini guys. Nah glassesnya teman-teman ini kalian edit guys, kalian panjang, kalian lebarin aja nih guys. Udah lebar maksimal teman-teman ya. Nah kalian mundurin ke belakang guys, kayak gini guys ya. Dan kalian rotate guys, rotate pakai, bentar guys, pakai X minus teman-teman ya, X minus. Dan kalian panjangin nih teman-teman ya, panjangin aja ke bawah. Woi besar sekali, panjang samping guys. Pakai Z plus teman-teman ya, pakai Z plus kayak gini guys. Kalian panjangin lagi dan kalian majuin ke depan teman-teman ya. Guys, ini sekalian turunin lagi guys ke bawah guys. Kenapa ini, fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menyamari ini guys ya, nyamari topengnya men. Jadi kita bikin bener-bener itu guys ya, bener-bener face mukanya tuh udah nggak kelihatan men. Guys, jadi ini mesinnya teman-teman, kita akan bikin mesinnya guys, dan kita coloring warna hitam men, biar apa, biar tidak kelihatan mukanya teman-teman ya, glasses color warna black men. Nah kayak gini guys. Men, masih kelihatan dikit teman-teman ya. Nggak masalah lah teman-teman ya. Ini kalian bikin ke item teman-teman ya, ke head, dan kita pilih tetap sama guys, headband juga ya men ya. Headband, dan kita majuin teman-teman ke depan. Guys, majuin ke depan dan kita turunin ke belakang teman-teman. Nah setelah ini teman-teman ya, kita besarin guys, kita panjangin men. Teman-teman, nah kayak gini guys, yang kita coloring warna merah guys ya, merah tua juga guys. Nice. Oh my god, belum selesai guys ya. Sebenarnya guys ya, ini bagusnya hitamnya tuh menutupi seluruh tubuhnya men ya. Coba kita bisa setting deh guys ya, kita bisa setting deh. Bentar guys ya, tadi yang apa namanya, yang glassesnya teman-teman, kita coba majuin ke depan nih glassesnya ya, bisa deh ya. Teman-teman, dan the last teman-teman ini, bukan the last teman-teman ini, masih ada lagi guys ya. Dan ini guys, ini itu adalah gergajinya mainnya. Kenapa pakai headband teman-teman? Karena headband itu menarik banget guys. Dia tuh fleksibel teman-teman ya, headband tuh guys ya. Kalian bisa lihat teksturnya guys. Ini teksturnya ini guys, tekstur lempeng guys ya. Nah kayak gini guys ya, kita tipisin guys. Nah sampai berbentuk gergaji teman-teman ya, kalian pendekin aja. Nah kayak gini guys, kalian majukin ke depan. Dah kalian kecilin lagi guys, kecilin pakai X minus teman-teman ya, dan kalian rotate pakai apa nih ya? Pakai Z minus teman-teman. Nah kayak gini guysnya, kira-kira udah simetris kayak gini teman-teman. Ini udah ini ya guys ya. Nah ini kalian kecilin guys, kecilin tuh pakai X minus. Nah kayak gini men ya, kalian majuin ke depan aja lagi guys. Nah gini men, bisa kecilin lagi guys kalau kalian mau ya guys ya. My god. Teman-teman, setelah ini guys ya, ini belum selesai men. Ini masalahnya guys, kita tuh nggak bisa bikin giginya men ya. Kalau kita bisa bikin giginya tuh lebih bagus lagi men, tapi susah banget men. Oke lah guys, selanjutnya teman-teman ya, bentar kayaknya ini emang aku, sorry guys ya, gini
glasses-nya aku edit lagi guys, aku naikin ke atas dulu mainnya. Oke teman-teman, selanjutnya guys kita akan bikin gergaji yang ada di tangannya juga mainnya untuk Chainsaw Man-nya man. Oke. Kita masuk ke item, bentar guys, kita waktunya kita kecilin dulu guys, matiin dulu waktunya, udah sore mainnya. Oh my god, item left hand kita pakai bowl dan right hand-nya kita pakai bowl juga mainnya. Kita pakai bowl semua guys. Oke, kita langsung edit aja untuk bowl-nya man. Oke. Nah ini guys ya, ini bowl-nya guys ya. Nah ini guys, sama seperti headband tadi guys ya, kita panjangin kayak gini guys ya, dan gergajinya tuh agak kecil men, sorry agak kecil ya. Nah kita tipisin teman-teman ya, nah kayak gini guys ya, kameranya kita turunin ke bawah dikit guys, nah kayak gini men. Nah setelah kayak gini guys, kita majuin ke samping lagi. Nah gini, kayaknya separuh guys ya, dia separuh-separuh juga ya, kayak kepalanya gitu men ya, untuk Chainsaw Man ya men ya. Oke. Nah kayak gini guys ya, kalian bisa, kalau mau ada tekstur teman-teman, kalian bisa kayak gini guys ya, dipepetin aja. Wow. Nah kayak gini man, dan dia agak panjang teman-teman yang Chainsaw Man tuh ya. Jadi emang jangan takut buat panjang-panjang, nah kayak gini dia guys. Oke. Tajam banget nih guys. Oke selanjutnya teman-teman, kita bikin yang di sebelah kiri ya man ya. Oke guys, jadi kayak gini guys ya. Oke. Denji Chainsaw Man-nya sudah jadi man. Oh my god. Look at this man. Look at this man. Attack. Kok pakai jetpack sih? Tang, fing, fing, fing. Oke okay, guys. Oke okay, lah teman-teman. Sekian untuk hari ini teman-teman ya. Jadi ini guys, Denji-nya guys ya. Jadi tidak begitu sulit teman-teman. Emang gak ribet aja sih guys ya. Dan aku yakin kalian bisa lah buat ini di rumah ya guys ya. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Sekian untuk hari ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Jika kalian suka video ini guys, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe channel Anak SD ya men ya. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak men ya. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa di next video guys ya. Di video-video gokil lainnya guys. Bye-bye. Salam SD teman-teman. Bye-bye.